gigi tiruan lengkap merupakan gigi tiruan lepasan yang menggantikan semua gigi asli dan struktur pendukungnya yang telah hilang pada rahang atas dan rahang bawah. Tujuan dibuatkannya gigi tiruan lengkap yaitu untuk menggantikan seluruh gigi dan jaringan pendukung yang hilang yang disebut dengan tindakan rehabilitatif, memperbaiki keadaan akibat edentolus yang disebut dengan tindakan kuratif, dan mencegah berkelanjutannya akibat edentolus yang disebut dengan tindakan preventif. Akibat edentolus pada pasien diantaranya, fungsi pengunyahan yang kurang baik, pengucapan kata yang kurang jelas, penampilan atau estetis yang tidak baik, terpengaruhnya kondisi psikis dari pasien, dan timbul kelainan, gangguan, serta rasa sakit. Syarat gigi tiruan lengkap yang baik adalah enak dipakai, dapat berfungsi, tampak cukup estetis, tidak menimbulkan gangguan, dan rasa sakit, serta cukup kuat. Yang perlu diperhatikan dalam konstruksi gigi tiruan lengkap adalah retensi dan stabilisasi, bentuk dan ukuran lengkung deretan gigi, posisi anteroposterior lengkung gigi terhadap sendi rahang, ukuran dan tinggi lengkung gigi, pemilihan gigi, baik ukuran, bentuk, warna, dan material, pengaturan gigi, bentuk dan ukuran gigi tiruan, insersi dan kontrol, keluhan pemakai gigi tiruan, dan cara mengatasi. Sebelum memulai perawatan gigi tiruan lengkap, seorang dokter gigi memerlukan data pasien, informasi medis, interview, pemeriksaan radiografis, pemeriksaan ekstraoral, pemeriksaan intraoral, catatan preekstraksi, kesimpulan pemeriksaan psikologis, ekstraoral dan intraoral, rencana kerja, dan prognosis. Sebelum memulai kegiatan praktikum preklinik pembuatan gigi tiruan lengkap, perlu diperhatikan jika terdapat sedikit perbedaan antara tahapan pembuatan gigi tiruan lengkap di tahap preklinik dengan kegiatan sesungguhnya di klinik nanti. Hal ini disebabkan karena beberapa tahapan yang dilakukan secara langsung pada pasien tidak dapat dilakukan dalam kegiatan preklinik. Pada awal praktikum, mahasiswa akan mendapatkan model kerja gigi tiruan lengkap. Kenyataan yang terjadi di klinik, sebelum mendapatkan model kerja gigi tiruan lengkap, operator harus menempuh tahapan penentuan sendok cetak gigi tiruan lengkap, pencetakan model studi dengan menggunakan bahan cetak hidrokoloid irreversible, pembuatan sendok cetak individual, penentuan A-line atau vibrating line posterior, pencetakan model kerja dengan bahan cetak rubber base, dan pengisian cetakan negatif untuk mendapatkan model kerja. Dalam praktikum preklinik pembuatan gigi tiruan lengkap, terdapat 3 tahapan utama, yaitu pembuatan record block rahang atas dan rahang bawah, fiksasi dan penanaman dalam artikulator, serta yang terakhir adalah pemasangan gigi dan processing akhir. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai tahapan yang pertama, yaitu pembuatan record block gigi tiruan lengkap. Pada awal praktikum preklinik,
mahasiswa akan mendapatkan model kerja gigi tiruan lengkap rahang atas dan rahang bawah. Pada model kerja, dibuat pola perencanaan atau desain gigi tiruan lengkap yang akan dikerjakan. Pada rahang atas, dimulai dari bagian anterior yaitu frenulum labialis superior ke arah bukal atau lateral, kanan atau kiri pada frenulum bukalis superior, fornik atau lipatan mukobukal, bukal flank ke arah posterior melewati hamular notch, vibrating line, kemudian kembali ke lateral kanan atau kiri. Pada rahang bawah, dimulai dari bagian anterior yaitu frenulum labialis inferior ke arah bukal atau lateral kanan atau kiri pada frenulum bukalis inferior, fornik, bukal flank, ke arah posterior pada ketinggian 2/3 retromolar pad, kelingual yaitu pada frenulum lingualis kanan atau kiri. Pembuatan postdam atau posterior palatal seal dengan cara meletakkan bendungan di depan vibrating line yang menghubungkan kedua hamular notch kanan dan kiri, kemudian diteruskan ke bagian distal dari sulcus bukal. Berbentuk bit dengan kedalaman 1 sampai 1,5 mm dengan lebar 2 mm, pengerokan postdam dilakukan sesuai dengan desain yang benar. Pembuatan base plate untuk rahang atas dan rahang bawah pada prinsipnya adalah sama. Dimulai dengan mengambil selembar modeling wax, kemudian dipanaskan di atas api spiritus sampai menjadi lunak. Modeling wax yang sudah lunak kemudian diletakkan di atas model kerja dan ditekan mulai dari bagian palatum dengan batas-batas sesuai dengan desain. Pada bagian tepi, dibuat seal dengan cara kelebihan wax dilipat ke atas atau menambahkan lapisan wax sehingga mempunyai ketebalan 2 lembar wax dan lebar 2 mm. Kemudian diakhiri dengan pemotongan wax sesuai dengan desain pada model kerja. Setelah model malam base plate terbentuk, kemudian model kerja ditanam dalam kuvet bawah dengan metode pulling the casting. Oleskan separating medium seperti Vaseline, buat kontra model pada kuvet atas, dan dilanjutkan dengan press. Wax elimination dilakukan dengan cara merebus kuvet, dan dilanjutkan dengan pengolesan separating medium berupa cold mold seal. Campurkan serbuk polimer dan cairan monomer dari resin akrilik polimerisasi panas sesuai dengan takaran pabrik. Packing dilakukan saat resin akrilik polimerisasi panas dalam fase dah. Setelah itu, pasang kontra model dan lakukan press untuk mengeluarkan kelebihan resin. Processing resin akrilik dilakukan dengan cara merebus kuvet. Pembuatan bitrim pada rahang atas dan rahang bawah pada prinsipnya sama. Dimulai dengan mengambil selembar modeling wax,
kemudian dilunakkan di atas api spiritus pada satu sisi, kemudian digulung atau dilipat. Kemudian dilunakkan lagi untuk sisi berikutnya. Dibuat 4-5 gulungan atau lipatan berbentuk balok atau silinder. Gulungan malam tersebut selanjutnya dibuat bentukan tapal kuda. Gulungan wax diletakkan di atas base plate permanen sesuai dengan garis alveolar ridge. Tepi wax dipanaskan dan direkatkan dengan base plate permanen. Sudut bite trim terhadap base plate 80-85 derajat terhadap dataran oklusal. Pada bite trim rahang atas dan rahang bawah, ketinggian bite trim pada bagian anterior dibuat 12 mm dengan lebar 4 mm. Pada bagian posteriornya, ketinggian bite trim dibuat 10-11 mm dengan lebar 6 mm. Gabungan dari base plate dan bite trim inilah yang disebut dengan record block. Pada tahap praktikum preklinik, setelah record block rahang atas dan rahang bawah jadi, kemudian dilanjutkan dengan tahap fiksasi record block. Namun perlu diketahui dalam praktikum klinik nanti, setelah record block rahang atas dan rahang bawah jadi, maka dilanjutkan tahapan pada pasien, yaitu pengukuran kesejajaran record block rahang atas dengan garis chamfer dan intrapupil dengan bantuan alat occlusal guide plane. Penentuan profil, pencatatan garis tawa, garis incisivus, dan garis caninus. Kemudian mencari hubungan antara maksila dan mandibula. Dan hal yang paling penting adalah pengukuran vertikal dimensi pasien, yaitu mencari vertikal dimensi okusi pasien yang tepat dengan menggunakan metode Willis. Vertikal dimensi okusi didapatkan dengan rumus jarak pupil ke sudut mulut sama dengan jarak hidung ke dagu setelah dikurangi jarak freeway space sekitar 2 mm. Salah satu tahapan yang terpenting dalam pembuatan gigi tiruan lengkap atau KTL ialah pengukuran dimensi vertikal. Dimensi vertikal di dalam pembuatan gigi tiruan lengkap dibagi menjadi dua, yaitu dimensi vertikal oklusi dan dimensi vertikal posisi istirahat, atau yang disebut sebagai vertical dimension occlusion atau VDO atau vertical dimension rest position atau VDRP. Adapun vertical dimension occlusion ialah jarak antara hidung atau subnasion dengan dagu atau nasion pada waktu gigi berkontak. Sementara dimensi vertical rest position ialah jarak antara hidung atau subnasion dengan dagu nasion pada waktu rahang dalam keadaan istirahat. Pada pasien bergigi memiliki vertikal dimensi oklusi dan vertikal dimensi posisi istirahat. Sementara pada pasien yang ompong semuanya atau full edentulus hanya memiliki vertikal dimensi posisi istirahat. Sementara itu, menurut metode Willis menentukan bahwa rumus untuk mencari vertikal dimensi oklusi yaitu dengan jalan mengukur vertikal dimensi posisi dikurangi free space. Pada vertikal dimensi tertinggi atau overbending akan terjadi pertama trauma pada rahang, kemudian bibir akan terbuka pada waktu pasien posisi istirahat, kemudian akan terjadi clicking teeth, kemudian terjadi cakup bicara atau speak defect, dan juga kehilangan free space. Selain itu juga akan terjadi ketidaknyamanan karena pasien tidak bisa mengendalikan makanan dalam mulut
sehingga makanan akan pada keluar dalam mulut pada waktu proses pengunyahan. Sedangkan kesalahan vertikal dimensi yang terlalu rendah atau overclosing akan mengakibatkan satu, wajah menjadi pendek atau lebih tua katanya, kemudian mulut akan kolaps melengkung ke bawah ini, kemudian akan terjadi luka pada sudut mulut atau anulocellulitis atau perleke, kemudian akan terjadi Cushing syndrome, jadi sakit pada TMJ, kemudian juga akan terjadi efisiensi pengunyahan yang berkurang karena otot-otot sudah lemah untuk mengelapkan pengunyahan dengan sempurna.